100% salah. Ini ada stempelnya, up 100% salah. Digerak, itu tertanda sudah menjadi korban kita. Korban kita kali ini, siapa coba ya kayak gini-gini dandanannya, ha? Bukan Ahmad Dhani, bukan. Yang suka main beginian nih. Ayo, betul sekali, Pepi. Good morning, Ucupers. Selamat pagi. Nah, Ucupers, siapa yang gak kenal sama korban kita yang satu ini? Jagoan plus tukang pukul. Maksudnya, jagoan sama tukang pukul gendang. Jadi dia kan sekarang nih mobilnya lagi di bengkel. Dia lagi demen mobil antik dan unik gitu. Nah, saya sebagai pemilik bengkel bakal bilang bahwa biaya perbaikannya mahal sekali. Kira-kira bagaimana reaksinya si tukang pukul gendang ini? Makanya saksikan hanya di Upsala. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Untuk salam. Dengan Kang Pepi. Iya. Dari Tesno Motor, Sopian. Iya, Kang Sopian, gimana bang? Alhamdulillah. Saya Pangestu. Teman-teman Pepi dari siapa kan? Dari Bambang, Kang Bambang. Oh, dari Kang Bambang. Gini Kang Pepi, kemarin Kang Bambang kan nganterin mobil ke sini. Iya. Dua hari yang lalu. Bawa mobil apa ya, Toyota Crown. Toyota Crown warna apa ya? Warna abu-abu gelap tua. Toyota Crown saya warna putih. Hah? Oh, soalnya diantarinnya malam. Oh. Bisa berubah ya? Oh, berarti warnanya bunglon. Teka ciri, poe. Oh, boleh. Ya. Kang Pepi nih yang di TV kan, yang jenggotan tuh. Oh iya, itu kan. Ya, yang nu main gendang. Nah, itu. Ah, Kang Pepi. Ayo ngefans berat sama Kang Pepi. Ah. Wah, saya juga ngefans sama Akan. Kalau bisa foto bareng gitu. Oh, bangga Kang, dengan senang hati. Resep pisan nanti kalau Kang Pepi ambil mobilnya, Aing mau foto bareng sama Kang Pepi. Wah, kehormatan atuh Kang, ini mobilnya Kang Pepi mau dibawa ke sini, bengkelnya kecil-kecil kayak gini, ah. Wah, sama Kang, bisa merasa tersanjung sama Kang. Hah? Kang Pepi, kapan mau ambil mobil? Minggu ya, 2 minggu deh lah. Emang suka mobil apa, mobil-mobil mewah antik gitu ya Kang? Mewah. Buat itu bukan mewah, itu mobil tua, itu mobil itu tuh yang cita-cita saya. Tapi kan mahal. Komo artis. Mewah ya Kang. Ini tahun berapa tuh Kang? Itu tuh tahun 94 Kang. Wah, komo atuh mah. Komo lewat sih komo. Komo. Macet pasti. Nih, gini. Kieu Kang, kieu. Aya nu rusak. Oh, emang ada rusak di kamar ini, ya, Ah, orang kemarin orang bongkar-bongkar. Bohong. Ada beberapa ini spare part nih yang harus inden gitu. Langka. Susah nyari, Nak. Oh. Jika komodo aja langka itu kan. Kan gini nak komodo. Kan bisa wae. Akan lucu deh. Nah, kan suka bercanda kayak Kang Pepi juga di TV bercanda. Oh iya. Iya, tuh ada bercanda jadi duit kan ya. Ah. Oh. Jadi nah enak. Bercanda dapat duit. Nah orang. Bercanda, nah gini-gini aja. Kia. Ini orang mau kasih tahu kerusakan. Ya. Ada itu yang kena airflow. Airflow. Electric mirror tuh yang apa buat naik turun jendela. Ya. Sama sensor suhu. Sensor suhu. Itu ngerembetnya sampai cylinder head, Kang. Sensor suhu kena cylinder head. Kena sampai cylinder head. Kok bisa ya dari sensor suhu ke cylinder head ya? Iya.
Kan orang bongkar-bongkar kemarin. Oh iya, dibongkar. Abis dibongkar, nah ini nemuin ada beberapa yang kudu diganti. Bukun biaya mahal jadi nah. Seberapa? Awis. Seberapa awis? Kira-kira nih ya, kira-kira nih 18 jutaan. Hmm? 18 juta? Mahal-mahal, tadi ingat tuh kan? Sakitu harganya dari sana nah. Ya tadi tawis kan? Tuh, barangnya langka, eh. Tabun murah mah kuaci atuh, Kang. Nggak masalah ya, ini kan mobil sudah dibongkar. Spare partnya juga orang udah beli, udah pesen lah ke Thailand. Nah, terus? Ya, jadi maksudnya si Akang ini tinggal bayarin aja. Nanti mobil selesai, kita kabarin. Nggak depan mesinnya mahal-mahal, tapi kan saya juga tahu harga itunya. Ya, so, bisa dikurangin lah sedikit-sedikit bisa lah. Soalnya barang mah udah dipesan. Kan kalau memang kalau mau ngerawat mobil antik, mobil mewah kayak gini mah memang mahal. Itu rada aneh, karena saya kan benar orang Bandung kan. Kan kalau memang kalau mau ngerawat mobil antik, mobil mewah kayak gini mah memang mahal. Itu rada aneh, karena saya kan benar orang Bandung kan. Orang Bandung? Nggak, maksudnya ini pakai bahasa Indonesia aja, aing liar mah, lewat telepon mah bingung. Makanya, naon hubungan nana. Dina, eta naon dina telepon yang bahasa Sunda, sarwa we. Lidah aing mah capek, pegel. Aduh, datang mah imas. Ah, Kang. Percaya imas. Kang. Jadi gimana tuh ini mobil bisa dikerjain? Kalau dikerjain pengennya duitnya ditransfer dulu setengah. Emang cewek dikerjain kan? Hmm? Mau? No. Bukan cewek, mobil nah. Sok, dikerjakan kan? Iya, pokoknya ini sekitaran segitu 18 juta. Bayar kan? Baik, tenang. Panuk dia, panuk dia, panuk dia. Lu udah tahu? Jadi? Enggak tahu gua. Oh, gua tahu kesini. Tahu dari mana tiba-tiba kesini? Lagian ngaku-ngaku orang Sunda diajak ngomong Sunda bingung ya. Gua curiga. Gua puyeng. Dia tadi, kenapa gak ngomong Sunda lagi? Lidah gua pegel. Kurangnya ini. Sakit wae. Kumahan, naon. Aduh. Orang Belanda disuruh ngomong Sunda. Selamat, Anda gagal dikerjain di. Cuma nggak tahu, cuman banyak janggal, sempet kaget. Buset, kan tahu harga pasar, itu kan under deal kan, harga airflow, harga ini, buset 18 juta, mahal amat. Buat calon-calon korban, kalau mau tahu markas Uppsala, telepon Pepi. Ntar kalau ada telepon aneh, samperin ke tempatnya, kayak tadi itu kaget beneran dia. Uppsala, gagal.